Keberuntungan di awal kehidupannya di dunia ini adalah memiliki papa dan mama sebagai orang tua. Nia merasa berada di dalam sekolah kehidupan yang luar biasa, memiliki papa dan mama sebagai guru yang sangat luar biasa, memiliki orang tua yang begitu penuh kasih sayang kepada Nia sejak lahir sampai menghantarkan Nia ke pintu gerbang mahligai rumah tangga. Papa dan Mama tercinta, di hari yang berbahagia dan bermakna ini, perkenankanlah Nia menghaturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Mama dan Papa yang selama ini penuh dengan cinta dan kasih sayang serta perhatian yang tulus dan ikhlas, memberikan dorongan semangat dan doa yang tiada henti sehingga Nia dapat tumbuh dewasa seperti ini. Pada kesempatan ini, izinkan Bima mengucapkan terima kasih untuk semua bimbingan, nasihat, arahan, dan petuah yang Papa dan Mama berikan. Bima berkeyakinan bahwa kesabaran dan keikhlasan yang Papa Mama ajarkan agar senantiasa menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Tidak lama lagi Nia akan menapak kehidupan rumah tangga. Untuk itu Nia mohon keikhlasan Papa dan Mama untuk mengizinkan Nia menikah dengan Bima, pria yang telah memantapkan hatinya untuk memilih Nia sebagai pasangan hidupnya. Bila begitu, apa yang melandasi keputusan Ya, mungkin sudah ada komitmen dari satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Iqbal Satya Bimantara bin Sam Budi Gosdian, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, Ayu Kurnia Dovianti, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu Kurnia Dovianti binti Bapak Mas Suhardi dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Baik, ya, yang memang yang terutama baik, terus yang jelas satu tempat ibadah, yes, sedap, ya kan? Nia itu orangnya kalem ya, jadi pada saat terbakar dia bisa jadi air gitu. Saya lihat juga sama orang tuanya baik, menghormati orang tua. Ya, yang utama itulah ya, kalau yang lainnya itu namanya bonus. Ya, harapannya ya cuma ajal yang bisa memisahkan kan. Wih, sedap. Amin. Ya. Semoga sama-sama sehat ke depannya. Bahagia selalu. Bahagia selalu, saling melindungi lah ya. Ya, intinya terima kasih udah nemenin aku selama ini, udah mau nunggu. Mungkin selama pendidikan agak susah, agak
gak susah ketemu, bisa komunikasi, ya, tapi kamu masih tetap bertahan. Ya, insya Allah, memang saya bukan yang terbaik, tapi saya selalu berusaha menjadi yang terbaik. Aku sayang kamu loh.